pengen melanglang buana seperti si Pati Reksa itu sama si Gembrot itu, gurumu maha guru itu udah kabur. Kalian sudah tidak ada apa-apanya. Itu baju siapa itu, Nek? Lebih enak kalian tuh di sini. Ya? Lebih enak kalian tuh di sini. Kamu akan dikasih makan. Kamu akan di apa? Bising. Justru di bising itu di hutan yang lebih bising. Iya, bising suara binatang, jangkrik. Itu enggak, itu enak. Cuman tidur. Astagfirullahaladzim. Seperti apa? Inilah. Rasakan sekarang. Udah banyak yang masuk sini. Saya udah marah ini dari kemarin ini. Masa bodoh. Memang angel ini, Nek. Payah memang. Harus dimandai lumpur juga ini, Nek. Ya. Suatu saat dia akan mandi lumpur. Kita akan delep-delep. Duduk. Karena belum waktunya. Ya. Belum waktunya ini. Tunggu. Tapi alhamdulillah berkat para netizen semua guru saya bisa selamat. Kamu harus bersyukur dong. Memang kau pikir para kesatria tidak bisa menolong, tidak bisa membantu guru. Hah. Allah. Allah. Oi. Ya? Ingat. Kamu bagaimana kau menyiksa para kesatria waktu di hutan? Waktu kita mau menolong guru, ternyata kau nggak ada apa-apanya. Jangan diem aja, kalau di sana aja kamu keruak-keruak, di sini kamu diam. Rasakanlah, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Ini sudah di pintu ini. Itu apa ini rupanya? Ini apa nih? Aku cuma mau tidur di sini nih. Lagi bebas ya tuh. Bebas, bebas dari mana? Kau mimpi. Slow saja. Apanya yang slow? Slow aja nanti. Kamu saya bebas. Kamu tidak akan bebas. Ngadep sini kalau ngomong dong. Meras. Jangan membelakangi. Tuh biar para netizen tuh tahu tuh. Malas. Kau akan disiksa selama satu minggu di sini. Nanti satu persatu para kesatria akan menyiksa kau seperti kalian menyiksa kami semua. Minta dikubur hidup-hidup juga ini, Nek. Iya, suatu saat kita akan bikin lubang untuk di belakang sana. Beda memang. Dia binatang kayak gitu lah binatang. Astagfirullahaladzim. Apanya? Bukankah kamu sudah enak di sini? Lebih enak di sini daripada di hutan. Ini bukan manusia namanya kayak gini, kamu kelakuan. Loh, apa kabar mereka? Apa kabar kalian yang mengubur guru kami? Menyiksa itu bukan di tempat manusia. Lebih enak di sini daripada di gubuk bambumu itu. Kamu mau bebaskan dulu. Apanya? Bebaskan kamu. Ini namanya binatang yang ikut guru. Ya guru kami kalian menjadikan apa rupanya kalian anggap itu? Bumi kan, karena kamu dia nggak layak untuk hidup. Astagfirullahaladzim. Justru kalian yang tidak layak untuk hidup. Kalian tuh harus dibasmi di muka bumi ini. Kalau masih tetap kalian itu hidup, nggak akan selesai dunia ini. Kau buat gunjang terus satu persatu. Coba kita selawat, Nek, biar mereka mendengarkan. Ya, dengan biar dia itu semakin meledas dia ke kupingnya. Ya sudah kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim. La ilallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina. Pantal dong, memang bilang gak bisa tidur disini kerjanya. Astagfirullahaladzim. Terlaluan banget mereka. Wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal.
hal kafiruna bisyari rabbi ikun pada nurul a'la faya habbat jabat terom bijaga dengar solawatan kau kira aku nyanyi? Iya, enak kali loh, serius ingin tidur, iya. Ingin tidur kami. Iya. Maksudnya? Merdu kali. Apanya merdu? Suaranya. Suaranya merdu. Ternyata kali. Kamu juga mengerti merdu, tapi kenapa kamu tetap mengikuti Pati Rekso? Karena tidak layak kamu buat kayak gini. Ini bukan manusia yang kerang kayak gini. Nanti kesatria akan menggerubut kamu ya, satu persatu. Merdeka kesatria ya. Diapain ini Kiceng? Kamu tuh dari tadi tuh dicariin, kemana aja sih? Apa? Saya tadi megangan kamera Kiamar. Saya kebetulan makanya gak tahu Kiamar tadi berubah menjadi babi. Ya saya sudah tahu. Sampai itu dicari sama adminmu. Oh siap. Maksudnya gitu loh. Diketawain ah. Sama? Mereka ngetawain. Ngetawain siapa? Itu mereka. Diketawain sama siapa? Ih, kamu tuh nggak mudeng mereka. Ya, mereka itu ngetawai kamu jadi. Ngetawai saya. Nah. Apa? Diketawain nggak apa? Gimana ini kita yang? Terganteng dengan gila. Lah, namun 5 tahun kita sih kita enggak. Nenek apa ini? Hah? Seru aja. Oh iya. Saya ini nenek buat apa ya? Buat saya gila. Akan menyiksa mereka di sini. Ya. Jangan dipikir saya tidak
bisa menyiksa kau seperti kau menyiksa para kekasih. Hati Nek, harus lepas tuh. Apanya? Harus lepas Nek. Sudah. Memang penyakitnya Nek. Seperti ini. Ini lagi Nek. Enak Nek, dengar Nek. Rasakan dong Tony. Kamu tidak pernah merasakan apa yang telah dirasakan guru ya? Enak gerem. Gerem, bukan gerem lagi. Letak anda sih. Saya itu udah pengen menyiksa mereka. Tenang Nek, masa penyiksaan mereka akan tiba. Hah? Masa saya selawatan katanya nyanyi? Nyanyi? Iya. Orang mereka nggak pernah dengar selawatan, ada bilangnya nyanyi. Merdu suara nenek nih. Udah kayak suara kalian kan? Kalian selawat apa emangnya kemarin yang diajarkan sama Pak Tirekso? Kami gak satu aliran, cuman habis pukulan aja. Pak Tirekso aja ada selawatnya. Kamu itu tergoda dengan ilernya Pak Tirekso. Emang ilernya enak? Gak tahu, kecing paling. Tapi mereka nyatanya betah ikut mereka. Bagusan di sini ada ambalnya di bawah. Iya, bantal lu sini. Ngantuk nih dah. Astagfirullahaladzim. Biasa tidur di rumput sekali kena ini kaget. Enggak pakai mentak mentak ambal. Udah. Ini tuh sudah hambal. Bukan ini ambal masih. Emang kalian di sana ada di hutan? Ada. Mana mungkin? Ini Le, malu kalian mengakuinya kan? Enggak malu, enggak nyuri kok malu. Denger ya. Pak Tirekso, gurumu yang kau bangga-banggakan sebentar lagi akan mengikuti kemari. Jangan ragu ya. Nanti setiap hari saya akan nyanyikan. Udah slow aja Glenn. Glenn nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini kentut bukan petir. Mm-hmm. Jadi nanti ya enak. Sedih-sedih. Ada masanya kalian nanti masuk ke air penjernihan. Dia tuh ngeleceh kali loh. Kalau mendengar, kalau berbicara pasti dia senyum. Karena dia tidak pernah ketemu sama perempuan. Oh, ngiler jadi Nek. Ngiler. Maha gurunya kan perempuan Nek. 5 kontainer lagi kayak nenek tuh belum bongkar. Astagfirullahaladzim. Meskipun seperti nenek-nenek, kalau tidak pernah menemukan, jangankan seumuran saya 300 lebih, yang 500 aja mungkin kue doyan. Mereka belum tahu Nek. Apa yang akan kita lakukan atau kita siksa mereka? Iya. Kita tunggu itulah saja tanggal mainnya. Makanya kami kebumikan guru kalian itu. Karena assalamualaikum penyiksaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Jalan Satu Kampung. Ini kita panggil mereka ini pasti kan. Penjagaan tetap penjagaan kita perusahaan aja nih jagain. Iya, perusahaan. Saya akan menjaga mereka sampai. Ini para kesatria belum datang. Belum ya? Iya. Ini akan saya jaga mereka nih sampai. Nanti satu persatu akan menunggu di sini. Iya. Harus kuat kamu menghadapi. Ini sampai Lebaran loh saya nunggunya nanti. Iya. Karena guru saya kau makamkan, kau kubur sampai 3 hari 3 malam. Nanti seperti kamu, kalian akan direndam di lumpur. Mereka merencanakan apa ini mereka ini? Bahkan 1 minggu 1-2 hari 7 malam. Hati-hati Nek. Mereka sedang berbisik-bisik tuh Nek. Kalau di sini jangan main bisik-bisik. Kalau berani. Bukan kamu itu. Mau mempunyai rencana untuk kabur kalian tidak. Kamu tidak akan bisa kabur. Malah, ini akan tunggu saya aja kamu. Selalu aja. Penjagaan di sini bukan 24 jam, tapi melainkan 44 jam ya. Iya. Kamu tidak akan bisa. Kamu orang Indonesia apa berapa? Orang apa sih? Ini jam berapa? Akan saya tali ini. Dengan tali yang sangat kencang sekali. Iya, Nek. Baru. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini jam, tanpa dibuka dengan tahil. Tangan. 4 jam berarti terus ini seterusnya, belum tahu. Kalian belum pernah kalian masuk kena mandi di air pembersihan, Nek. Air sini airnya ini. Pokoknya komposisi lengkap di situ kalau kalian mau tahu nanti. Tapi nanti kalian rasakan juga. Itu nama kolam penghapus dosa. Biar luntur rasa-rasa kalian semua. Rasa kalian luntur. Ya. Apa luntur kayak macam susuk aja. Komposisinya saya akan kasih tahu susuk. Sama kalian. Di situ ada cucian air piring. Iya. Ada kencingnya nenek Inem. Termasuk ada ya, Nek ya.
dan masih banyak zat-zat kimia yang lainnya untuk kalian rasakan besok. Udah biasa itu. Udah biasa. Okay. Biasa. Nanti kita cabe habis di apotek saya. Untuk apa? Untuk oh, enggak apa-apa. Comberan untuk mandi. Master. Udah biasa. Di sini. Belum ada apa-apanya. Oke. Okay. Gak apa-apa. Lanjut. Kenapa mereka senyum-senyum melihat nenek-nenek? Iya, katanya dia tidak doyan katanya merek seperti bukan. Nenek, tapi senyum. Coba nenek nyanyi dulu, kami ngantuk. Jadi enak mau tidur. Oh, kalian mau nyanyi? Dia tergoda dengan selawat saya katanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Muklisina lahudina walakarihal kafiruna. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu. Adakah ini musuh kita yang satu ini? Muklisina sari rabbi in qad badanurullah faya habba zaba wadara bisa kalima yusa bisa rabbi in qad Fayah bazabadron di sekalimayuzla. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Illa iyyahu. Mukhlisina. Dari salawat-salawat kita nih. Betul. Sehingga mereka mulai. Betul. Mulai betul. 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 Kamu itu pasti kangen dengan tanda tawanya nenek ya kamu. Dani, ayo stop. Siang, guys. Guys, jangan lupa di like, di share, guys. Karena anggota Pati Rekso sudah ada di Padepokan, sudah di tangan kita semua. Dan pagar-pagar ini ada rokok nenek. Pagar goib. Nenek ada rokok nggak nenek? Nenek rokok. Ada nenek rokok. Rokok. Saya tidak merokok. Jangan menanyakan rokok dengan saya. Di bawah itu biasa. Tidak. Di kos kaki itu. Saya tidak merokok. Kasih rokokmu. Iya. Karena rokokmu
mungkin enggak, karena saya kesatria paling baik di Padepokan. Iya, begitulah. Kalau saya itu ditanya rokok itu ya wong nenek kok ditanya rokok. Para netizen yang selalu love YouTube Ulte, pasti kalian bangga dan bahagia karena guru saat ini sudah ada di. Iya ya, udah nek, udah nek, udah nek, udah nek. Ini orang ini mau minta rokok ini, kasih rokok nek. Kasih. Jangan lupa di like, di share, di komen. Iya, di akhir aja nek, udah lama ini nek, biar pindah ke mereka penontonnya 5 jam lagi nek. Lupa guys. Lupa. Iya. Lupa apa? Karena guru alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ih, enggak modal kali minta rokok. Enggak apa-apa, mereka kan enggak bisa beli rokok. Iya. Kamu tuh pasti kangen ini ditutup. Iya guys. Iya sudah. Karena nenek itu adalah bahagia bercampur haru. Nenek bahagia. Bercampur haru yang selama ini kita kejar-kejar, alhamdulillah sudah. Bisa kita selesaikan. Ya sudah kalau gitu para netizen yang selalu love YouTube untuk kepada nenek. Nenek pamit undur diri, jangan lupa ikuti terus ya perjalanan-perjalanan para kesatria termasuk Nenek Inem. Ya, subscribe-nya ya sayang ya, untuk channel Mata Hantu PSS. I love you sayang. Ya sudah kalau gitu nenek pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini belum.